Hanya Sigawe. Jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini. Karena subscribe itu gratis. Gratis dan gratis Sigawe. Guys, video kali ini kita akan melihat euforia penonton sepak bola di Talaud. Dalam setiap ajang pertandingan di Kabupaten Kepulauan Talaud, masyarakat sangat antusias datang di lapangan pertandingan untuk menonton sepak bola. Apalagi jika yang bertanding adalah tim dari kampungnya. Kebanyakan supporter tim adalah emak-emak. Berbagai macam gaya, bahkan teriakan-teriakan euforia dari penonton untuk mendukung timnya mendominasi suasana pertandingan dari awal hingga akhir. TV Talaud melihat ini sebagai sebuah momentum untuk disorot. Nah, berikut suasana penonton di lapangan sepak bola Kecamatan Rainis, Piala Ampi Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2022. Ore. Di lapangan Berli capek di jalan. Lapangan Rainis ini, lapangan bola kaki Rainis, guys. Supporter ini semangat. Semangat, jadi semangat pemain ada DP supporter. Untung le Pak pengasuhnya berdiri di sana lagi. Oh, baru datang lagi, Dang. Oh. Mau cari dia motor dulu. Di mana itu motor? Oh, di sana itu motor. Ini memang karena cuaca hujan, jadi penonton juga jarang yang datang. Padahal pertandingan hari ini itu dari Kecamatan Dio, kecamatan tetangga dari Kecamatan Rainis. Nah, ini para ofisial ini, ofisial GPO. Jadi semenang 2-1. Seberapa kali menang ini? Sudah kali menang, Kang. Jadi ternyata Beo sudah 2 kali menang. Tinggal. Karena anak-anak Beo semua pulang. Halo. Ya di bawah senggol dong. Penonton-penonton ini juga. Ini memang suasana hujan jadi
penonton juga agak. Hi guys. Ya Pak. Kita masih usah sama, Pak. Orang mama serta seuntung, orang sepi bawa belanja sana serta seuntung. Nah, ini lapangan Raini singgah. Dengan official Stefanos Athena, ini sahaja Christine Larengga dari Abang.